ini, jadi aku mau tutorial lagi. Nah, jadi aku mau tutorial cara berlindung di maksudnya berlindung ke polisi lah ya. Nah, jadi kita akan tutorial itu ya. Jadi kita akan tutorial itu. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan tuh video terbaru dari aku ya. Nah, jadi yang pertama itu kita harus mencari masalah dulu ya teman-teman. Di sini yang suka nunjuk siapa ya? Coba ya, aku nyoba si Jasuke. Jadi ini namanya Jasuke ya teman-teman, dan aku namanya Kagura. Nah, ini adalah Jasuke, jagung susu keju. Enak. Nah, jadi yang pertama kita akan nunjuk ya teman-teman. Bismillah aja, semoga dia jangan marah ya. Wah dia marah. Oke teman-teman, jadi kalau orang yang udah marah itu kan pasti marahnya ke kita. Nah, kan di sini juga ada tandanya juga ya, muka marah. Nah, jadi kita ikut apa? Kita berlindung ke polisinya. Jadi kita akan datang ke kantor polisi ya teman-teman. Kita deketin aja polisinya. Nih kita ya, kita di belakang sini aja nih, di belakang sini. Ayo, diberi lonjak, woi, ayo. Oh, wah, jadi. Oke teman-teman, nah jadi aku itu udah nggak ada musuhnya. Si Ayumi ini kasihan banget. Nah, jadi. Jadi ya mereka aja yang cari masalah gitu kan. Padahal aku yang jadi cari masalah. Tapi kasihan, Jasukenya is dead. Tapi aku udah gak punya musuh lah. Itu cuma sebagai contoh aja ya teman-teman. Ya mungkin kalian cari masalah ke orang, terus orangnya itu ngejar gitu, dan kalian deketin aja polisinya. Nah, tadi itu ada masalah dikit. Jadi polisinya itu ini apa? Malah nembakin aku, terus aku mati gitulah. Terus aku hidup lagi. Nah, polisi yang dua itu kan marah ke aku juga yang nembakin, juga ikut mati ya teman-teman. Dan sekarang mereka kena masalah. Polisi lawan polisi ya teman-teman. Ya adalah, jadi ya tutorialnya itu ya teman-teman, cara berlindung ke polisi. Jadi kita tidak ada masalah lagi, kita bisa kabur. Jadi kalian habis berlindung itu kan pasti dipukul ya sama yang kalian cari masalah itu. Nah, terus kalian langsung pergi aja gitu. Ya pokoknya gitu. Nah, mungkin sampai di sini aja ya video aku. Jangan lupa video aku di like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan yang mau tutorial atau tentang apa, komen aja di kolom komentar. Mungkin aku bisa buat ya sesuai request kalian lah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan